Ikolah sepucuk senjata api rakitan jenis pistol lengkap dengan sebutir peluru yang ditemukan seorang warga kenali Asam Atas RT 9 Kota Jambi dalam kolam ikane. Dari temuan, warga tersebut menyerahkan ke Polsek Kota Baru. Kapolsek Kota Baru AKP Hendra Manurung menyatakan dirinya berencana memberikan penghargaan sekok barang kepada warga tersebut karena telah membantu polisi menjaga keamanan dan kejujurannya. Diharapkan warga lainnya juga turut serta melakukan bekerjasama dengan polisi menjaga keamanan dan tidak nutup-nutupi atas temuan barang berbahaya ataupun barang berharga. Siapakah pemilik senjata tersebut polisi belum berhasil mengungkap, masih dilakukan penyelidikan. Dan senjata api lengkap dengan amunisi masih diamankan di Polsek Kota Baru. Praduga Kapolsek, senjata tersebut punya pelaku kejahatan yang sengaja dibuang. Doli Maulana, Jambi TV.